Saya mau memasuki rumah kosong. Wah, ini barang-barang di luar. Ini rumah kosong. Kira-kira ada penghuninya enggak ya? Wah, ini. Ah, ini. Wah. Ini rumah kosong ini. Coba sananya apa ini? Wah, sudah. Ini dulunya bekas kos-kosan ini. Ini kos-kosan ini. Wah, sudah terbengkelai ya. Ini pintunya rusak. Ada orangnya. Oh iya, ambil tangga. Ya. Ya. Ini masuk kemana lagi ini? Ini ruangan apa lagi? Ini ke kamar ini. Tuh gelap ini ya. Gelap ini dapur. Ini ruangan apa ini? Oh iya. Ruangan tengah ini. Berarti sekarang kaki itu kaki ya. Oh iya, dua meter berarti. Hei, 6 kaki. Hah, orang tubuh. Oh iya, orang kok berarti 6 kaki. Kaki itu punya 6 kaki ya. Iya. Kok mau penampakan kan? Oh ini. Wah. Ada TV zaman lampau. Ini apa ini? Oh, kulkas ini. Kulkas zaman dulu. Kulkas kecil. Wah, ini sudah runtuh ini. Kulkas yang dibawa di benar di tumpuk. Wah, saya nggak berani ke sana ya. Kita tolong kanan lagi ya. Ya, masih. Dinaikkan sana. Ini sirup mungkin masih bisa diminum apa enggak ini? Bisa ya. Nanti buat minum ini Agus sama Tony lah. Ya Ton. Oke Agus. Oh iya. Tak minum ge, enggak nikah enggak. Daripada toko. Tapi efek selanjutnya terserah Anda. Aduh. Oh, ini ada yang punya ini. Ah, ini lakonnya yang punya ini. Gimana Pak Agus? Oh, ya. Sudah lama enggak ya. Memasuki rumahnya ini ya Pak Agus? Ya. Oh, ini sumur. Hah? Aduh. Masa sih Ton? Waduh, saya nggak berani nih, ada ulat bulunya. Waduh, wah ini perlu di sikat dulu ini, pakai ini geraji. Pasti temannya banyak sih, Ton. Ya kan? Kecil-kecil apa besar-besar, Ton? Tapi nanti besar ini. Saya pernah kayak gini sih. Banget itu ya. Iya. Ya, ini yang mau ditebang ini. Pohon ini, pohon jambu yang udah tinggi sama pohon nangka yang kena listrik.
Ini yang mau ditebang, nanti tunggu. Udah, stop dulu deh. Hanya yang mau ditebang pohonnya. Semak-semaknya di